wafatnya Ketua Umum Pengurus Yayasan Universitas Islam Malang pada tanggal 4 November 2019, maka perlu diangkat dan ditetapkan Ketua Umum Pengurus Yayasan Unisma yang baru. B. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas Islam Malang mengangkat dan mengukuhkan Profesor Dr. Haji Yakub Cikusin MSI sebagai Ketua Umum Pengurus Yayasan Universitas Islam Malang masa bakti 2019-2024. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, hari ini Rabu tanggal 4 Desember 2019, saya atas nama Ketua Dewan Pembina Yayasan Unisma mengokohkan saudara Profesor Dr. Haji Yakub Yusin sebagai Ketua Umum Yayasan Unisma masa bakti 2019-2024. Semoga Allah selalu menghidupkan kita. Kita berikan aplaus yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pengurus Yayasan Universitas Islam Malang masa bakti 2019-2024, saya berikrar. Satu, saya akan melaksanakan amanah yang diberikan oleh Dewan Pembina Yayasan Unisma dengan sebaik-baiknya, dilandasi semangat, keikhlasan, kejujuran, dan kerukunan. Pada hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi saya yang dipilih dan dilantik baru beberapa saat ini. Saya yakin bahwa saya adalah bukan yang terbaik. Namun amanah ini akan saya laksanakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu sekalian, sekedar sekelumit program yang ingin coba kami kerjakan pada periode yang akan datang ini, dan juga diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kami ingin mendorong perkembangan dan kemajuan Universitas Islam Malang ini dalam rangka menuju internasionalisasi atau governing universitas. Oleh itu kami harapkan kepada Pak Rektor untuk memperbanyak membuka program studi di pasca sarjana S2 dan kemudian S3. Walaupun kita mungkin sedikit akan menahan untuk pembukaan di S1. Karena syarat untuk menuju world class university salah satunya juga adalah dengan memperbanyak membuka prodi-prodi baru di pasca sarjana. Kemudian yang kedua, kami ingin melakukan
benang lahan, penyatuan lahan. Nah, banyak lahan-lahan di Bisma ini yang masih tercecer dan perlu dilegalisasikan dan juga perlu dimanfaatkan. Satu-satu saya kampus dua yang sekarang ini sudah siap, mohon juga nanti sebagai pelaksana adalah Pak Rektor dengan fakultas-fakultasnya yang punya kompetensi untuk memanfaatkan. Kemudian yang ketiga, kami ingin mengembangkan Poltek. Kami berencana periode ini ingin membeli tanah, membangun gedung baru, dan kemudian mengembangkan program-program prodi yang ada di Poltek ini. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, serta hidayahnya pada kita sekalian. Hingga detik ini kita masih diberikan satu kekuatan dan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah untuk hadir di tempat yang penuh berkah dalam rangka untuk meletakkan satu sejarah baru, yaitu dengan dilantiknya Bapak Profesor Dr. Yaakob Tjikusin. Dan ini saya pikir bukan hanya sejarah bagi Prof. Yaakob, tetapi sejarah bagi pengembangan Yayasan Universitas Islam Malang ke depan. Tepuk tangan untuk beliau. Tentu saya ucapkan selamat Prof. Yaakob. Pada hari ini Bapak dilantik sebagai pelaksana Yayasan Unisma, sedangkan kami adalah sebagai badan usaha milik Yayasan Unisma. Kemudian ke depan badan-badan pelaksana akan semakin berkembang dengan pesat atas intervensi dan sekaligus partner dengan sambutan yang telah beliau sampaikan tadi begitu sejuk dan menaruh harapan. Badan pelaksana ke depan akan semakin bergairah, semakin maju, semakin berkembang, dan semakin memiliki daya saing di tengah-tengah percaturan global. Semangat yang tadi diutarakan adalah merupakan satu harapan yang luar biasa. Bahkan saya teringat dengan saya membakar ketika program studi di Poltek turun pada saat itu. Satu keberhasilan pengurus yayasan 2020 apabila sudah bisa membetot Poltek keluar dari lingkungan yang ada di Unisma ini dan berdiri sendiri menjadi badan pelaksana Yayasan Universitas Islam Malang di luar lahan yang sekarang ini. Saya ucapkan terima kasih pada partner kami dari perbankan, dari pemborong yang selama ini terus kami riupi, dan bahkan bisa jadi juga gak bisa tidur semalam, kadang-kadang malam saya WA dan lain sebagainya. Bahkan dari bank saya Mandiri, saya obrak-obrak, saya Senaini juga, itu karena kami ingin Yayasan Unisma maju. Ini semata-mata kalau saya berbicara adalah bukan semata-mata pribadi, tapi semata-mata untuk kepentingan Yayasan Universitas Islam Malang. Demikian, mohon maaf apabila ada suatu hal yang kurang berkenan. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila mithal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya gembira sekali sebagai ketua pembina yang tugasnya itu ngomong. Lembaga yang ada di Unisma, ternyata mereka itu semangat sekali untuk mengembangkan Unisma. Jadi saya itu hanya ngomong saja itu betulnya. Nah, tapi yang kita ngomong ternyata sudah lebih dewasa daripada saya. Nah, mudah-mudahan dari kenyataan lah itu ada orang kita ini. Problemnya ngomong toh, ya, bakul jauh jenisnya.
Nah, oleh karena itu, karena tadi itu rencana itu banyak sekali, apalagi yang sudah dijalankan juga banyak, maka untuk supaya UNSMA itu tetap tertib, saya itu mempunyai keputusan Dewan Pembina bahwa semua kegiatan UNSMA itu harus kembali kepada aturan, bukan kembali pada orang. Sekalipun orangnya nggak senang, tapi aturannya benar, ya, ya kita pakai aturan itu.